Orang yang mati dalam akidah yang benar, nah, maka dia akan masuk surga. Pasti masuk surga. Antara tawaf dan tamat, tidak perlu berjanji. Ia akan menjadi mawar untuk doa, berikut berusaha. Bila kita am, yang dia bima yang mereka beliau menurut akhirah. Sayyidina Aisyah sa'alat al-Nabi, ayah fa'u hadha? Wa qala Nabi la, innahu baryatun yawma rabbul min qati'ati yawmati. Ya Allah, mana malam Nabi wa rasul? Kalau di zaman Nabi, Allah berkata, Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang anak dari paman beliau, yaitu sepupunya Sayyidah Aisyah yang bernama Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini aku baik bin Jud'an dahulu memuliakan tamu." كان يطلب طريق ويعين عن موائد الزمان، يعني كان شخص يريد تواهد يجب له، إن يريد أن يتزوج يأمن له بيته ويزوجه، يفعل 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 أمور كثيرة. Jadi bukan cuma memuliakan tamu, semua orang itu orang mau nikah mau tiada biaya kasih uang, ini dia pakai tamu. Orang lupa memuliakan tiada biaya dia kasih uang, ini uang. Sampai-sampai dia rumahnya itu di bawah, dia taruh makanan di atas gunung supaya kalau orang lewat di atas gunung dia tidak perlu turun ke rumahnya, langsung ambil itu makanan di atas gunung, artinya dari mulia. Pokoknya semua kebaikan dia lakukan. Ini Sayyidah Aisyah bertanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, ini Abdullah bin Jud'an buat seperti ini, apakah yang dia lakukan ini bermanfaat bagi dia di hari yaumul kiamat nanti?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lah, tidak akan bermanfaat bagi dia." Kenapa? Karena dia tidak pernah mengatakan, artinya lam yaqul yauman rabbi ghafir li khati'ati yauman din. Arti dari makna itu yaitu dia tidak beriman kepada Allah. Dia tidak beriman kepada Allah. Dia mati dalam keadaan kufur karena Abdullah bin Jud'an ini hidup di awal bi'tsah, yaitu di pertama-pertama Rasulullah diutus. Artinya dia sudah mendengar dakwah Nabi, tapi dia tidak beriman. Dengan kemuliaan yang ada sama dia, itu tidak bermanfaat bagi dia di yaumil kiamat. Kalau dia melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang mengandung unsur kebaikan, tapi tidak lillahi ta'ala, tidak karena Allah, karena misalnya riya, karena ingin dipuji sama orang, muslim saja dengan keadaannya seperti itu tidak mendapatkan sama sekali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kaifiyah tamam fakat karena karena itu karena النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يصل إلى عاتقه وعندما يقصره يصل إلى شحمة أذنه. Jadi Rasulullah dulu
rambutnya itu sampai di pundak beliau, dan ketika beliau dan para sahabat ini mengambil berkah bertabarruk dengan rambut Nabi di waktu Rasulullah masih hidup dan setelah Rasulullah meninggal, dan mereka meminta kesembuhan kepada Allah dengan rambut Rasulullah. Yani yad'un asy-sya'ra fima wa yashawun al-ma'a biyadi asy-syifa aw yaghsilun bihi al-athara. Jadi rambutnya Nabi ditaruh di air, kemudian air tersebut diminum dengan niat kesembuhan, atau dipakai mandi supaya menghilangkan darah, menghilangkan mara bahaya. Maka sepulah orang-orang tersebut, para sahabat itu, dengan keberkahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mencintai Rasulullah. Saya bertanya, siapa saja yang mencintai Rasulullah? Ketika kita mengatakan kita cinta kepada Nabi Muhammad, hendaklah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa? Dalam hal menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu tersebut. An-Nabi alaihi salatu wassalam kana yatalaqqa al-'ilm min as-siqat, min al-malaika, thumma ya'mal 'ala nashiyatin. Nabi dahulu mengambil ilmu agama dari makhluk yang terpercaya, siapa? Yaitu para malaikat. Kemudian Nabi menyebarkan ilmu tersebut. Nahnu lasna anbiya hatta nataqallaqa al-malaika. Kita bukan para nabi. Innama an-nabi 'allama as-sahaba. Nabi mengajarkan para sahabat.